Keselesaan dan sebagainya kena korbankan. Kau selesa tak? Alhamdulillah, syukur ya Allah. Macam tak berapa ikhlas je. Macam ni kau boleh tahu ikhlas tak ikhlas ni. Ya? Kau malikan. Assalamualaikum. Okay, kami baru tiba di Arafah dan inilah keadaan kemah jemaah-jemaah Malaysia. Dan sebenarnya kita sini kita campur aja Indonesia, Malaysia dan bersatu dunia. Tapi syukur Alhamdulillah kami masih baik. Kami berada di kemah Maktab 93. Ini antara satu di dalam ribuan kemah yang mengumpulkan berjuta-juta jemaah haji pada tahun ini. Keselesaan dan sebagainya kena korbankan. Kau selesa tak? Alhamdulillah, syukur ya Allah. Macam tak berapa ikhlas je. Macam ni kau boleh tahu ikhlas tak ikhlas ni. Ya? Kau nak selesa. Assalamualaikum. Kau selesa. Okay, inilah dia suasana di Arafah. Semalam kami bermalam di sini bersama berjuta-juta umat Islam daripada pelbagai bangsa, kaum dan negara. Ini kemah daripada China. So, saya tinggal di Maktab 93. Difahamkan ada beratus-ratus maktab dan setiap maktab mempunyai beribu-ribu muslimin dan muslimat jemaah haji pada tahun ini. Subhanallah, saya cukup kagum bila melihat pelbagai bangsa daripada pelbagai negara datang untuk sama-sama memenuhi jemputan ilahi dalam menunaikan ibadat haji pada tahun ini 2019. Syukur Alhamdulillah, bila kita berada di sini rasa dengan penuh kesederhanaan untuk kita sama-sama menghadap Allah SWT. Dan beberapa jam lagi kita akan masuk waktu zuhur di Arafah ini, iaitu selama 5 jam waktu wukuf di sini. Zuhur sehingga maghrib adalah satu-satunya waktu yang dikatakan doa kita diangkat tanpa hijab. So, berjuta umat Islam jemaah haji pada tahun ini merebut peluang ini untuk sama-sama berdoa, meminta, memohon daripada Allah SWT segala apa yang diinginkan insya-Allah dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Okay, kami sedang menunggu waktu wukuf di Arafah. Sekarang kat sini pukul 9:02. Alhamdulillah. So, waktu wukuf bermula zuhur, tinggal sini 12 lebih, lagi 3 jam. Tapi yang menariknya bila kita datang Mekah ni, macam semalam kita pergi solat jemaat, seawal jam 9 pagi lagi jemaah sedang menunggu imam untuk solat jemaat. Penuh dah. Beza nampak kita. Beza sana kat Malaysia, imam azan makin agak baru kita datang. Azan sebab terkeluar urat baru penuh, bukan penuh lah, baru datang lah. Termasuk dengan aku sendirilah kat sana. Pelajaran buat diri kita lah tu. So, kat sini macam solat jumaat semalam pukul 9, orang dah penuh tunggu imam datang. Walhal ada 4 jam lagi untuk solat. Sama juga di sini, semua sedang menunggu zuhur. I think daripada pukul 8 tadi lagi dah get ready untuk nak solat zuhur. Dan zuhur dijangka masuk dalam pukul 12 lebih. Dan sebenarnya yang lebih ditunggu-tunggu adalah waktu wukuf di Arafah ini bermula pada waktu zuhur hingga maghrib nanti, hingga terbenam matahari nanti. Dikatakan hari ini adalah hari di mana terbukanya segala pintu langit dan segala doa, segala taubat, segala hajat, apa sahaja yang Allah apa yang kita minta Allah akan makbulkan. Boleh silakan. Dan juga difahamkan seluruh segala malaikat akan turun. Ya. Yeah.
ke bumi Arafah ini untuk mengaminkan doa. Betul, dan mengangkat doa-doa kita naik terus ke langit. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan dan suasana biasa itu dari segi orang pun faham apa yang berlaku ini. Tapi pada kami yang first time kat sini, pada kita yang first time kat sini, kita datang memang dah dimaklumkan keadaan serba yalah, tidak seperti di rumah, tidak seperti apa. Tapi kami rasa alhamdulillah okey, ada kipas, ada kipas yang ada air tu, ada mist, ada aircon. Sebenarnya banding pada Ustaz Rosli kata tadi, berbanding 30 tahun lalu lagilah tak ada bumbung, betul, tak ada apa. Betul. Lapang itu zaman nenek moyang kita dulu datang, pokok kayu satu batang pun tak ada. So sebenarnya ibadah haji ni untuk mengajar kita merasa serba kesederhanaan, bersedia untuk berkorban. Betul. Dengan keadaan tidak selesa kita datang sini untuk merasai macam mana baginda Rasulullah dulu pernah datang untuk mengerjakan haji. Dan syukur alhamdulillah kita jauh lebih selesa, dengan sekarang naik bas. Jadi mungkin pada mereka yang dah biasa duduk tempat selesa, jelagang pergi tempat-tempat yang kena tidur atas lantai dan sebagainya ni, kena bersedia mental dan fizikal lah. Kadang-kadang kita ni diri sendiri lah, kadang nyamuk pun kita komplain kan. Betul. Panas pun peluh-peluh je ni komplain, toilet tak bersih lah apalah, semua kita nak komplain. Tapi dalam ramai-ramai nanti esok macam ni lah di Padang Mahsyar tu. Betul kan? Ini jauh lebih baik berbanding kepada Mahsyar. Sebenarnya syukur ya Allah kami dipilih untuk menjadi jemputan ilahi jemaah haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Tak pernah terfikir dalam fikiran kami. Itulah tadi kalau dulu doa, ya Allah, itulah nikmat yang tak pernah lagi. Macam kita tak pernah kata pun. Betul. Syukur yang macam mana lagi. Subhanallah, ikuti perjalanan haji kami. InsyaAllah kami akan ambil dari semasa ke masa. InsyaAllah. Syukur alhamdulillah hari ini kita masa berada di Arafah waktu wukuf, tiba-tiba hujan lebat Ustaz, dan apa rahmat dia Ustaz. Syukur alhamdulillah. Masya-Allah, syukur pada Allah. Hari ini sebenarnya Zulhijjah, hari wukuf, dan selepas 2 jam berwukuf, masa tu panas, masya-Allah. Memang panas lah. Betul, betul. 50. Tapi tiba-tiba awan mendung dan memang selalu hujan yang selalu Ustaz. Janganlah hujan Mekah ni. Memang betul. Jangan sangat. Hujan rahmat. Tapi hujan alhamdulillah mungkin keberkatan hari Syukur. Arafah ni masya-Allah. Assalamualaikum. Kaifa al-hal? Tayyib. Barakallahu. Allahu akbar. Rezeki. Jadi dia punya kemakbulan tu bertambah satu lagi. Berkat dia tambah satu lagi, iaitu ketika berdoa ketika hujan turun. Itu Allahu salah satu. Allahu akbar. Makbul ni doa masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, syukur alhamdulillah, syukur. Satu pengalaman yang sangat-sangat istimewa dan sangat seronok, untuk sukar untuk saya gambarkan betapa seronoknya berada di Arafah ini dengan serba orang kata bersederhana, tapi dia punya ketenangan, dia punya rahmat Allah yang kita dapat rasa terus, susah untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lagi lebih kurang sejam lagi untuk kita berada di waktu wukuf di Arafah ini, dan hujan masih lagi rintik-rintik, menandakan datang daripada Allah SWT dan para malaikat turun bersama-sama untuk mengaminkan doa dan mengambilkan doa para jemaah haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Dan juga berakhirnya waktu wukuf di Arafah untuk tahun ini. So ini adalah battle terakhir untuk jemaah-jemaah mendoakan apa yang diinginkan, apa yang dipohon, apa yang diminta. Nescaya Allah akan makbulkan segala doa ketika berada di Arafah pada waktu wukuf setiap tahun. So kita boleh nampak berjuta-juta jemaah, dan kebanyakan mereka berada di dalam khemah masing-masing. Dan semua jemaah akan berangkat bila-bila masa ke Muzdalifah untuk menunaikan rukun dan wajib haji yang seterusnya. Alhamdulillah, saya telah pun berdoa. Syukur alhamdulillah diberi ketenangan berdoa di sini. Segala apa yang saya plan, saya rancang untuk doa telah pun
saya selesaikan sebentar tadi. Semoga Allah terima doa saya, makbulkan segala doa, dipermudahkan insyaAllah dan dapat haji yang mabrur. Syukur Alhamdulillah. So kita dapat lihat kat sini pelbagai status manusia yang ada di sini. Semua hanyalah sama rata, tinggal di kemah, makan yang sama, tempat yang sama, berwukuf di bumi Arafah ini. Syukur Alhamdulillah, mengajar erti kesederhanaan kepada kita semua yang baik. So kita jumpa lagi. Keadaan macam ni tau, tak pernah terfikir, serius. Jadi ni antara wajib haji, ni bukan rukun haji kan.